si bijak mandang. Pakai IT, pakai ekonomi, jago suka dan juga jutawan. Jutawan. Jenama negara megah menyusul di jalan raya. Teknologi terkini, kejayaan semakin hampiri. Biar di kota ataupun desa, kita semua pasti merasa bangga. Lambai, lambai. Ya. Keranamu kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Fatih dan juga Sebadam mewakili MC Plus dan juga teman Sebadam. Kami mengalu-alukan kedatangan warga Plusian yang berada di Zoom meeting dan juga warga-warga Instagramers yang berada di dalam IG Live, di mana pada hari ini, pada malam ini kita bersama-sama untuk meraikan ambang kemerdekaan bersama seluruh rakyat Malaysia yang berada di Malaysia lah. Mana tahu ada yang daripada yang duduk kat dalam IG ni daripada luar negara. Sebab nak ada coklat ke dahi. Selagi boleh pakai. Yeah. Okay, macam mana kita punya apa tentative program kita pada malam ni, Padang? Tentative program kita pada malam ini, di mana saya akan menemani anda dan kita akan ada deklamasi sajak daripada ini special lah. And then kita akan celebrate dengan mengira countdown kemerdekaan pada malam ini. Di mana pada malam ini kita akan menyambut kemerdekaan yang ke-64 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengharapkan kita sebagai anak muda dapat menerapkan semangat nasionalisme. Dan ingat, kemerdekaan bukan hanya sekadar mengibarkan bendera semata-mata, tetapi merdeka dari segi identiti, merdeka dari segi pemikiran, merdeka dari segi integriti. Ingat, kita kadang-kadang hanya faham merdeka apabila kibar bendera. Ingat lagi tak bendera kat sekolah yang ada gula-gula tu? Korang bukan nak sambut sangat pun, kan? Yang nak makan gula-gula yang kat dalam tu. Ingat lagi, biji kecil-kecil tu. Yes, tapi sebenarnya setelah kita meningkat usia, maka kita akan berfikir lebih matang betapa pentingnya erti kemerdekaan. Kepada semua pelajar-pelajar dan juga seluruh rakyat Malaysia, tanpa melengahkan masa, kita akan pergi ke slot yang seterusnya, iaitu sesi deklamasi sajak daripada wakil daripada MC Plus. Saya mempersilakan dan saya mengharapkan semua yang berada di dalam live dan juga Zoom untuk menghayati bait-bait lirik sajak yang akan dibacakan oleh saudara saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa melengahkan masa, bagi meraihkan kemerdekaan pada malam ini, saya mempersilakan saudara saya, Sir Fatih Hussein. Terima kasih kepada Sebadang. Sebelum saya sampaikan sajak ataupun deklamasikan sajak ini, saya cuma ingin menyampaikan beberapa perkara. Sajak ini dikarang sendiri oleh Miss Zack. Jadi, saya percaya Miss Zack ingin menyampaikan satu mesej yang penting kepada anak-anak, terutama our Plusian, yang bahawasanya untuk kita mengharungi kemerdekaan, ditambah pula dalam zaman ataupun waktu pandemik ini, memerlukan kekuatan bukan setakat you punya jiwa, mentaliti, malah juga keseluruhan apa yang kita ada untuk kita sentiasa memperbaiki diri kita. Jadi, sajak ini dikarang khas oleh Miss Zack. Saya akan deklamasikan, saya mewakili
tim MC Plus, saya tanpa membuang masa, saya cuba sampaikan. Anak-anak Plushen, tak mudah jalanmu menuju cita yang terkadang masih kelabu. Dengan usia mudamu, bebanmu bukan setakat sekolah dan buku. Kau ingat semalam, semangat rebah menyembah bumi, menanti pandemik durjana berlalu pergi. Tapi ia tetap berdegil, seolah dunia ini ia miliki. Aku tahu permainan jiwamu, berkecamuk jika tiada panduannya, rapuh dikala ada kata yang menyerang, terusik di saat usaha dipermainkan. Difikirkan sehasta cuma, sedang usahamu telah merentasi lautan bergelora. Ada yang tergores, merintih, menangis. Ada yang pura-pura kental di hati. Sehingga tiba saat kau didekati, kau melepaskan segala beban itu pergi. Lega menguntum di hati nurani, kau kini tidak sendiri. Anak-anak lembayung sukma, mari ku pimpin kau merentas samudra. Kita cuba merdekakan jiwa dari segala kata dan ejekan dunia. Kita lakukan ia bersama-sama. Kaulah mujahid di medan ini. Berpasakkan laras, fikir dan budi. Selagi nyawa masih di jasad ini, memerdekakan jiwamu permata hati. Lautan duri sanggup kuharungi. Sekian saja nukilan daripada Miss Zack khas buat Plushen. Itu dia deklamasi sajak daripada Sir Fati, nukilan Miss Zack Kirana, merupakan seorang cikgu bahasa Melayu di MC Plus. Benar. Seperti yang kami amati tadi, saya perasan ramai Plushen yang terdiam dan tergamam dengan cantiknya ukiran dan tulisan dan juga nada yang disampaikan oleh Sir Fati. Gabungan yang sangat menarik. Dan Sir Fati Hussein, ya, muka jangan garang sangat. Saya takut kita nak sambut mereka malam ni. Benar. Cuma saya bila baca tadi baik-baik yang ditulis ataupun nukilan daripada Miss Zack ni, saya percaya kalau awak hayati benar-benar mesej yang disampaikan tu sebenarnya ibarat macam daripada seorang ibu kepada anak-anaknya. Ya, betul. Terima kasih Miss Zack. Terima kasih kepada Plushen. Terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia. Masa tinggal lagi 4 minit.
3 minit sahaja lagi. Dan saya briefing dulu di mana kita akan laungkan Merdeka. Satu perkataan yang keramat. Saya dah macam nak baca sajak ni. Satu perkataan yang keramat buat rakyat Malaysia. Dilaungkan oleh Perdana Menteri kita yang pertama. Sewaktu ketika dulu. Iaitu. Siapa Perdana Menteri Malaysia yang pertama? Hai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tunku Abdul Rahman. Yes. Di mana kita akan laungkan dan membawa semangat ini bersama-sama. Ya. Yeah. Fatih. Ya, yes, saya. Dah lama. Sebab dulu kalau kita nak celebrate Merdeka. Saya sebenarnya masih dataran. Lagi. Saya masih lagi in mood tau dengan apa. Dengan sajak dia tadi tu. Pergi cuci muka dia jap. Fatih memang betul-betul terbawa-bawa dengan sajak tadi. Tapi bagus. Saya nampak Fatih tadi pun memang betul-betul in mood. Saya cakap, ini dah jadi lain dah ni. Semangat, semangat itu yang kita nak. Itu erti kemerdekaan. Di mana kita faham. Okay. Baik, macam mana kita punya laungan nanti sebelum? Kita akan laungkan Merdeka sebanyak 7 kali. Di mana kami di control center juga. Di mana yang akan laungkan adalah Sefati. Yang lain semua akan ikut sebanyak 7 kali. Baik, 7 kali? 7 daripada awak, 7 daripada kami. Kalau dah ikutkan kiraan, 14 kalilah. Yelah, 7 kali. Merdeka, kita akan ikut. Yeah. Lepas tu kita kemudian kita akan laungkan lagu negaraku. Yes, kita punya lagu. Lagu buruh. Kerana mu Malaysia lah. Sebab lagu tu ada pakai IT, pakai ekonomi. Yang bahagian pakai IT, pakai ekonomi tu tolong sekiranya rekod lebih sikit. Tag lah sepadang. Saya ingat depan ni saya nak tukar skrip. Apa tu? Saya nak letakkan pakai ekonomi, pakai NMAX. Boleh. Awak boleh. Kita sahabat karir. Kita ada lagi 1 minit. 1 minit. 10 saat. Bawa jalan. Ya. Okey, sampai-sampai tu. Yang dekat Zoom. Standby. Orang Instagram nak tengok. Ini semua pelasyen-pelasyen dari seluruh Malaysia. Mic kat sini. Inilah dia seluruh rakyat Malaysia. Yang mana di yang berada di Instagram boleh lambai walaupun kami tak nampak. Yang mana yang berada di Zoom pelasyen tunjukkan semangat kita. Lambai semua. Lambai. Ya. Yeah. Terima kasih sangat-sangat pelasya. 30 saat lagi. Standby. Kau saat lagi kita? Okay. Standby. Kita akan kira. Alright. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Merdeka! 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 Apa yang dah sampai lagi-lagi tu? Apa yang sampai lagi? Negara aku lah. Negara aku. Okay, jap, nanti dulu. Berdiri. Okay, saya meminta kepada seluruh pelasyen untuk berdiri. Untuk kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Negaraku. Dipersilakan. Negaraku, tanah tumpahnya darahku, rakyat hidup bersatu dan maju, rahmat bahagia. Yeah.
teruskan dengan lagu yang seterusnya. Burung nelayan dan juga petani, raya hidup kini dah berubah. Pakai IT, pakai ekonomi, jago suka dan juga jutawan. Berkereta jenama negara, pegang menyusuri jalan raya. Ada cyber teknologi terkini, kejayaan semakin hampir. Biar di kota ataupun desa, kita semua pasti merasa bangga. Geranamu kami mendakap tua, geranamu kami mendadara, geranamu mendakap menerida. Saudara perempuan, selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64. Layan dan juga petani, gaya hidup kini dah berubah. Anak-anak berasuh indah, lahir generasi bijak pandai. Pakai IT, pakai ekonomi, jago suka dan juga jutawan. Berkereta jenama negara, begah menyusuri jalan raya. Pakam cyber teknologi terkini, kejayaan semakin hampir. Biar di kota ataupun desa, kita semua pasti merasa bangga. Geranamu kami berada tua, geranamu kami bangsa berdaya, geranamu kami hidup selesa, lima bumi kemakmuran negara. Nyanyi-nyanyi-nyanyi, mic gak bikin. Lanjut! Gemakmuran negara, sama-sama! Malaysia! Terima kasih, Malaysia! Terima kasih! Sekian saja sambutan kita pada malam yang berbahagia ini. Semoga jangan lupa esok kita masih lagi ada seminar Merdeka, dan semua student tolong hadirkan diri anda. Kita merdeka bukan setakat pada mulut tapi pada perbuatan kita. Apa yang kita lakukan juga perlu kita merdekakan. Yes. Saya mengharapkan dapat berjumpa di seminar esok. Baik. Dan kami juga mengambil peluang untuk mengucapkan tahniah bagi penutupan sesi seminar kejar yang berlangsung selama 2 bulan daripada Julai dan juga Ogos. Tahniah kerana memberi komitmen menis. Anda semualah yang terbaik. Thank you so much, Pelasian. Terima kasih sekali lagi, Malaysia. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64. Bye semua. Assalamualaikum. Signing out from MC Plus. Okay, saya nak kemas. Aku gerak dulu. Sumpah ada kerja.
Sumpah jangan asli. Macam tu. Siapa nak kemas ni? Okey, sekarang siapa nak kemas? Itu dia, selesai sudah kita punya sambutan kemerdekaan. Ha, inilah dia. Apa cerita ni? Ni nak buat macam mana ni rasa ni? Wah, macam cerita Frozen lah, Gus. Wah. Mari cuba Puji tunjuk sikit situasi sebenar, wide shot sikit. Wah, ayo. Wah, seronok murah Seronok Tak seronok mengemas je. Tak seronok. Okey, kata-kata ucapan yang penutup untuk semua 10,000 viewers kita sekarang. Sini, tengok sini. Let's go. Seperti dengan I would love to take this opportunity to say thank you so much untuk kita punya fans di Instagram. MC Plus tidak mampu untuk melangkah dan melakukan anjakan paradigma. Thank you so much. Dan hari kemerdekaan ini kita sambut dan raikan bersama-sama. Dan semangat anda, 10,000 viewer pada malam ini menunjukkan bahawasanya semangat nasionalisme masih lagi wujud di dalam hati rakyat Malaysia. Ya. Apa yang ya? Saya sambung apa yang awak kata. Ya. Jadi terima kasih kepada semua yang ada dalam this live session. Saya cuma nak sampaikan, hari ini kita laungkan kemerdekaan, tapi esok kita perlu bergerak berfikir secara orang yang merdeka mentalitinya. Bukan esok, tapi sekarang. Terima kasih. Okey, itu sahaja daripada MC Plus. Saja terpaji nak ingatkan, besok kita akan ada seminar merdeka percuma untuk semua pelajar di seluruh Malaysia. Baik pelajar boleh join, yang bukan pelajar pun boleh join. Kawan-kawan, saudara pelajar semua boleh join secara percuma. Itu sahaja daripada live IG MC Plus untuk laungan kemerdekaan kita ke-64. Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum semua. Bye pelajar! Bye. Eh, dia nak ambil gambar sekali. Boleh kita run sikit? Tapi jaga tinggi sikit Kita selfie dia ke apa ke? Okey. Plastik sampah tak bawah lah. Segan kat segera mara. Okey, jom. Angkat benda mana bendera kecil kita? Pegang salah satu. Dia nak screenshot. Okey, bendera. Bendera. Okey, jangan gerak. Okay, cepat. Dia nak ambil gambar ni. Terpuji pun nak screenshot ni. Okay, jauh sikit, jarak sikit. Banyak gila orang-orang ada. Ni iPhone 12 sahaja, beritahu. Dia white shot. Jauh sikit. Bukan nak bongkak tapi tak faham bahasa kan. Okay, ready? 1, 2, 3. Kecing. Satu lagi. 1, 2, 3. Plushin request mini love lah, geng. Dia orang ni memang suka mini love. Okay, jom. Tu. Okey, terima kasih semua. Bye. Selamat malam. Bye.